Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Hasna di materi reproduksi atau perkembangbiakan manusia. Perkembangbiakan. Alat kelamin, terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, pada jantan memiliki testis yang akan menghasilkan sperma. Dan pada betina memiliki ovarium yang akan menghasilkan ovum. Kemudian, apabila terjadi proses penyatuan antara sel sperma dan sel ovum, maka akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan dan akan menghasilkan individu baru yang berawal dari zigot. Perkembangbiakan manusia. Alat perkembangbiakan manusia lebih lengkap dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk lain. Fertilisasi terjadi dalam tubuh, yaitu pada umumnya terjadi di dalam saluran telur, oviduk, atau tuba falopi. Embrio berkembang di dalam rahim induk betina selama kurang lebih 280 hari atau 9 bulan 10 hari dan disebut dengan masa kehamilan. Sistem reproduksi pada manusia. Masih ingatkah kamu ciri-ciri makhluk hidup? Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang. Berkembang biak artinya reproduksi. Masih ingat apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Nah, ini merupakan tujuan dari makhluk hidup berkembang biak, yaitu untuk melestarikan jenisnya dan mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Organ reproduksi wanita. Nah, ini merupakan gambar organ reproduksi pada wanita. Yang pertama ada corong infundibulum. Berfungsi untuk menangkap sel telur dari ovarium. Jadi ini fungsinya untuk menangkap sel telur dari ovarium. Yang kedua ada indung telur atau ovarium. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang akan berfungsi dalam proses menstruasi dan kehamilan. Selanjutnya ada leher rahim atau serviks sebagai saluran atau tempat jalannya janin saat melahirkan menuju vagina. Ini di sini. Selanjutnya ada tuba falopi atau oviduk. Merupakan saluran telur berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan dan menggerakkan ovum ke arah rahim. Jadi nanti disinilah proses bertemunya sel telur dengan sel sperma yang kemudian akan diarahkan menuju ke arah rahim. Nah, ini rahim atau uterus. Rahim ini berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan dan pertumbuhan janin hingga dilahirkan. Jadi disinilah nantinya proses perkembangbiakan janin hingga nanti sudah menjadi bayi dan siap untuk dilahirkan. Selanjutnya ada vagina. Nah, vagina ini merupakan organ untuk kopulasi dan melahirkan atau keluarnya bayi. Nah, selanjutnya organ reproduksi pada pria. Nah, gambar yang A ini merupakan gambar dari samping, sedangkan yang gambar sebelahnya ini merupakan gambar dari depan. Nah, yang pertama ada vas deferens. Vas deferens ini, nih, yang ditandain kuning ya, bagian sini. Atau kalau dari gambar depan di sebelah sini. Nah, vas deferens ini merupakan kelanjutan dari saluran epididimis, berfungsinya untuk apa? Untuk menyalurkan sperma ke arah uretra. Dari vas deferens membawa sperma ke arah uretra. Uretra nanti dibawa ke sini nih. Tuh. Selanjutnya uretra. Nah, ini uretra. Atau kalau dari samping ini, uretra ini berfungsi untuk menyalurkan sperma keluar dan merupakan saluran urin dari kandung kemih menuju keluar. Selanjutnya ada penis. Penis itu, ini ya, penis. Penis ini merupakan saluran yang akan menyalurkan sperma ke dalam vagina atau sebagai alat kopulasi. Nah, testis. Testis ini testis yang bulat. Nah, testis ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma atau sel kelamin jantan dan
hormon kelamin. Kalau pada laki-laki, hormonnya itu testosteron. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum ini atau bagian terluar, bagian kulit luar, sebagai pembungkus testis, melindungi testis. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Nah, ini gambar dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini sebagai penghasil cairan basa untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Selanjutnya ada vesikas, vesikalis seminalis. Atau yang ini nih, gambarnya. Nih, vesikalis seminalis, atau ini kode dari tampak depan. Vesikalis seminalis ini yang akan menyimpan sel-sel sperma dari testis. Selanjutnya ada epididimis. Nah, epididimis ini, nih, dia di atas testis. Epididimis, fungsinya untuk apa? Merupakan tempat pendewasaan atau pematangan dan penyimpanan sperma. Tadi kan testis ini kan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma nih, di sini pembentukan sperma. Nah, kemudian proses pematangan dan pendewasaannya di sini, di epididimis dan penyimpanan sperma. Tuh. Selanjutnya ada proses gametogenesis. Gametogenesis ini proses pembentukan sel kelamin. Jadi, proses pembentukan sel kelamin ini ada dua. Ada pembentukan spermatogenesis atau proses pembentukan sperma, dan oogenesis, proses pembentukan sel ovum. Nah, yang pertama ini adalah spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah pembentukan sperma atau biasa disebut dengan spermatogenesis. Nah, terjadi di mana? Tadi ya, dalam proses pembentukan sel sperma itu terjadi di dalam testis. Nah, spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Ini gambarnya. Jadi, ini merupakan potongan melintang dari tubulus seminiferus. Ini testis, ini irisannya, dan ini perbesarannya dalam proses spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini awalnya berupa spermatogonium, dan di sini masih diploid ya. Kalau dua yang itu berarti diploid, sedangkan kalau cuma ada satu berarti haploid, atau dia ditandai dengan N doang, N aja. Nah, yang pertama, spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Jadi, spermatogonium ini akan mengalami mitosis dan akan menghasilkan spermatosit primer. Karena dia mengalami mitosis, otomatis masih sama-sama 2N ya. Selanjutnya, spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis 1 dan akan menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, di sini sudah menjadi sel yang haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2. Otomatis akan terus membelah dan akan menghasilkan spermatid. Dan jumlahnya ada 4. Kemudian, spermatid ini akan berdiferensiasi atau terjadi perubahan bentuk. Nah, dalam spermatid ini, dia akan tumbuh flagel atau ekor, nah akan membentuk sperma. Nah, dari proses spermatogenesis ini dihasilkan 4 buah sel sperma. Nah, tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium, karena dari 2N menjadi N. Oogenesis, pembentukan ovum. Tempatnya di mana? Di ovarium. Ingat ya, di organ pada wanita terdapat ovarium, di mana di ovarium itu sebagai tempat pembentukan ovum. Nah, ini merupakan gambar dari proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Jadi, yang pertama ada oogonium. Oogonium di sini masih sifatnya 2N atau diploid. Kemudian, oogonium di sini akan mengalami pembelahan secara mitosis dan akan berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer di sini masih 2N karena dia mengalami pembelahannya secara mitosis. Nah, selanjutnya, oosit primer di sini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1. Ya, dan akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar atau polosit, atau disebut juga badan kutub. Nah, kemudian oosit sekunder di sini mengandung kuning telur dan sitoplasma. Nah,
dari proses oosit primer tadi kan menghasilkan oosit sekunder sama oolosit atau badan polar. Nah, di sini jika pada oosit sekunder dia memiliki sitoplasma, nah pada oolosit atau pada badan polar di sini dia tidak memiliki sitoplasma. Sehingga karena dia memiliki sitoplasma, ukurannya pun juga lebih besar daripada oolosit atau badan polar yang tidak memiliki sitoplasma. Nah, kemudian oosit sekunder di sini akan mengalami meiosis 2 dan akan menghasilkan oolitik. Dan di sini ingat ya, di oosit sekunder dan oolitik itu udah haploid atau udah N karena mengalami apa? Mengalami meiosis. Nah, kemudian si oolosit atau badan polar di sini dia akan mengalami degenerasi karena dia tidak memiliki sitoplasma atau akan hilang. Nah, kemudian yang akan berkembang siapa? Si oolititnya aja ini. Oolitik ini akan kemudian berkembang dan akan mengalami pembelahan menjadi ovum. Gitu. Jadi dari proses pembentukan sel telur atau oogenesis ini dihasilkan satu buah sel ovum. Gitu, tapi dia sifatnya sudah haploid. Gitu. Oke deh, sekian pembelajaran kita hari ini. Walaupun di materi sistem reproduksi ini kita baru ngebahas organ reproduksi dan gametogenesis atau proses pembentukan gamet, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.